sekitar jam 7 ini saya sudah ada di kegiatan di semacam wisma dari Wilwatikta. Saya lagi diantar sama panitianya menuju kamar yang diharapkan. Nomor berapa kita belum tahu. Yang depan ini adalah salah satu panitia yang pakai kaos, kemudian yang pakai kopiah ini peserta dari Subang. Ini acaranya nanti di sini untuk openingnya di Geraha. Openingnya di sini nggih Mas Mangki. Ini opening nanti malam, nanti siang ini jam 9. Terus saya sedang menuju ke kamar lab. Bapak ini yang lagi nyapu-nyapu, Pak. Iya, Pak. Nyapu ini, nge. Kali olahraga, nge, Pak. Nge, Pak. Siap. Saya sudah ada di kamar. Dan ini adalah kamar yang saya tempati, semacam satu rumah, dua kamar. Yang satu ditempati Temanggung, kamarnya, dan yang satu lagi ditempati Subang. Saya kurang tidur ini malam ini, dan pagi ini jam 10 sudah mulai acara di dalam sedang istiwasah. Nah, karena saya juga terlambat udut-udut sebentar, meh rampung nanti baru masuk. Laporan dari Geraha di Wisma apa ke jenengane Bolali. ربنا إنك تعبدني من دون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya. Ketua PW Lesbuki NU Jawa Timur, Bapak Dr. Asnama Sukasmono, selamat datang kami ucapkan kepada Ketua PW Lesbuki NU seluruh Indonesia yang sudah hadir. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebangsaan Indonesia Raya keempat menyanyikan mars jalawaton, kelima sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan Ketua Panitia Rakornas juga Lesbuki Nahdlatul Ulama Ki Ardi Purbo Antono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebuah harga yang harus kita beli. Bukan kita merepek-repek, bukan kita kesana kemari mencari sumbangan. Sejak di bawah pimpinan penjenengan pun Romo Kiai Haji Agus Sunyoto, Lesbuki anti krido lumai nasto. Pada hakikatnya kita adalah telah lumpur. Sebagaimana telah disampaikan, NU itu kiai-kiai yang strata sosialnya, yang pangkat sosialnya, yang derajat sosialnya, makom sosialnya ada di kasta Brahmana dan para kesatria. Panji Nahdlatul Ulama yang telah dipertahankan, dikibarkan berdarah-darah berjuang sehingga bisa melahirkan NKRI dan Kesatuan Republik Indonesia ini tercoreng oleh Pakati-Pakati Sugro, Pakati-Pakati Penulis, Pakati-Pakati Penjilat yang bisa terbeli demi hancur dan luruh matanya dan Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah Muhammad. Alhamdulillah. Jadi jenengan itu normal main sholat sendiri. Kita bangga kalau kita bisa mandiri. Kita bangga kalau kita bisa berdiri sendiri. Hari ini acara sekelas nasional kita bisa menghadirkan teman-teman semua dilandasi rasa melu andar beni, melu hanggung kepi mulat sarilo hangroswani, melok duwe ikut punya. Merasa memiliki, merasa ikut tanggung jawab, melu anda beni, melu hanggung kepi, mau merasa berkorban, berupaya, mengupayakan. Mulat sariro hangroswani. Lawuhipun, bila mana ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kita makan sama, kita tidur di tempat yang sama, yang kita minum sama. Sing disedot rokok podo. Mergo akeh sing nganggo rokok. Anane mung njaluk kancane. Mulane rokoke podo. Kita lillahi ta'ala. Sebagaimana dawuh kadhikaripun Romo Kiai Haji Sa'id bin Sirot. Romo Kiai Haji Sa'id bin Sirot dawuh. Kala mengko kula lan panjenengan sedaya niki wis ora perlu manu-manu, wis ora perlu ragu-ragu. Apapun gerakannya, apapun backgroundnya, apapun dalilnya, kalau tujuannya mecah belah bangsa, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia, merusak Pancasila, akan menjadi musuh. Kami ucapkan ribu-ribu terima kasih kepada Abah Agus Sunyoto selaku pemimpin Lesbuki PNU, kemudian Pak Cinonot selaku
pemimpin presiden wilayah Jawa Timur, dan tentunya teman-teman kami tidak bisa menyebut semua. Nek siji-siji disebut pun tidak sesuai. Yang penting kita di sini benar-benar berkhidmat, mengharapkan ridho barokah itu Gusti Allah. Ingkang mulaku, mugi-mugi kulawan panjenengan sedaya dipun bimbing dening para wali-wali tanah Jawi, dipun bimbing dening para nabi, tumuju dumateng keutuhan NKRI, Pancasila sebagai dasar negara, kebinekaan dan keselarasan kehidupan yang rukun, aman, damai, makmur, sejahtera di Nusantara ini. Sebelum saya akhiri, kula nyuwun panjenengan sedaya jumeneng. Ini adalah doa, ini adalah mantra kata saudara saya Kiai Haji Abdullah Wong. Ini muga-muga sing duwe utang sing utang lali. Amin. Muga-muga sing duwe masalah-masalah iki ilang. Amin. Muga-muga sing kepengin mlayu dan ditutupan. Amin. 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 Mbak setuju, Mbak? Saya minta ditinggalkan dengan ini bersama-sama. Semoga Allah menyaksikan malaikat, para nabi, para wali di Nusantara, bahwa kita semua adalah melanjutkan cita-cita beliau. Kita menjaga wasiat beliau, kita menjaga tinggalan beliau-beliau yang telah mendahului perjuangan Nusantara di alam kita. Semoga teman-teman. Jadi lebih baiknya, mari teman-teman. Wassalamualaikum.